Selamat pagi. Nah, kali ini ada info lagi dijual. Jadi motor DKW Hummel 1962. Jadi motor ini jarang sekali saya pakai. Terus kebanyakan ya di rumah aja kalau motor ini. Jadi saya jual mau ganti motor ke yang lainnya. Baik, kalau gitu saya sepilkan langsung. Jadi di motor ini masih banyak aksesoris originalnya. Nah, mulai dari yang pertama yaitu di bagian handle gas. Jadi handle gas semuanya masih pakai Magura. Jadi bawaannya, terus hand grip juga pakai Magura. Geser ke bagian tengahnya, ini stangnya model seperti ini, agak tinggi. Jadi position readingnya lebih enak. Nah, berikutnya ke bagian sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri ada saklar lampu. Terus di sini ada klakson juga. Geser lagi ke sebelahnya. Kalau sebelahnya ini di bagian persnelingnya. Jadi persnelingnya 3 percepatan. Kalau ke 1 ke atas. Nah, kayak gini. Netral 2, 3. Jadi ini semuanya juga original. Nah, masih ada logonya Magura. Jadi ini juga original, masih bawaan semuanya. Jadi motornya juga enak kalau ini mesinnya. Mesinnya halus. Jadi semuanya juga tinggal pakai. Berikutnya di sini ada spionnya satu sebelah kanan. Nah, berikut geser ke bagian depan. Ini untuk speedometer. Jadi masih original. Ada logonya video di sini. Terus ini untuk kontaknya. Jadi di sini. Nah, berikutnya geser ke bagian depan. Ini untuk headlamp depannya. Kalau di sini masih ada logonya Trailman. Jadi masih ada logonya di sini. Terus ukurannya juga tidak besar, kecil seperti ini. Mungkin sekitaran 3 inch atau 2,5 inch. Nah, berikutnya turun ke bagian bawahnya. Ini masih ada klaksonnya. Jadi klaksonnya juga bunyi. Nah, ini bentuk untuk suspensi depannya seperti ini. Jadi forknya seperti ini. Jadi ada casingnya seperti ini. Ini masih geser ke bagian bawah. Nah, ini juga semuanya komplit. Jadi di sini juga ada covernya. Terus kondisi spakbornya juga masih sangat bagus. Jadi masih sangat utuh semuanya. Nah, berikutnya ke bagian tromol. Ini untuk tromolnya. Jadi kondisinya juga sangat bersih. Meskipun jarang dipakai. Jadi tinggal dilap aja kalau ini. Untuk pengereman semuanya komplit. Nah, terus untuk yang saya tunjuk ini. Ini suspensi. Jadi dia pakai model karet. Jadi karet melingkar, terus ada pengaitnya di situ. Jadi ini agak lain kalau untuk suspensinya. Nah, berikutnya untuk velg pakai ring 19. Jadi masih sesuai dengan motornya, ring velgnya. Nah, berikutnya ini juga yang agak unik. Jadi tangkinya. Jadi tangkinya jadi satu dengan bodi seperti ini, turun ke bawah. Beda dengan DKW yang satunya yaitu Super Hummel. Jadi tangkinya seperti ini di sini. Kayak sundap. Nah, ini tutup tangkinya. Semuanya masih ada. Mungkin tinggal list tengahnya aja yang nggak ada. Nah, berikutnya ke bagian engine-nya. Nah, ini engine-nya. Jadi di sini masih ada covernya, mulai dari sebelah kiri sampai penutup di head cylindernya semuanya masih ada covernya, jadi masih utuh. Nah, ini untuk cop businya di sini kelihatan, jadi lebih gampang kalau mau copot businya atau ganti. Nah, yang unik lagi di motor ini, nah ini, jadi kalau menghidupkan di engkol dulu. Hampir sama dengan kayak sundap atau tipe-tipe yang lain. Jadi ini diengkol. Terus untuk ngeremnya ini ditahan ke belakang seperti ini. Jadi kayak kalau di sepeda torpedo. Nggak, remnya seperti ini. Nah, berikutnya ke bagian karburator. Ini masih original karburnya.
coba saya buka. Nah, ini untuk karburatornya saya lihatkan. Nah, Marci original. Jadi bentukannya seperti ini. Posisinya ada di bagian tengah. Jadi semua pengatur kabel untuk kopling semuanya ada di bagian sini. Nah, berikutnya ke bagian belakangnya, ini katengkas semuanya ada komplit. Katengkasnya di sini ada footstep belakang, terus shockbreaker. Untuk bagian belakang juga pakai ring 19. Jadi ini kondisi tromolnya masih sangat bagus. Terus untuk body-body bagian samping-samping belakang juga masih sangat utuh. Nah, berikutnya ke bagian belakang, untuk stop lamp belakang ini bentuknya. Jadi masih sangat bagus untuk kondisinya. Nah, untuk joknya, ini joknya ada logonya Denfil. Jadi sangat nyaman sekali ini joknya kalau dipakai. Dan ini kondisinya dulu beli baru. Jadi sangat utuh sekali untuk kondisi joknya. Nah, ini. Nah, berikutnya geser ke bagian tromol belakang. Ini untuk pengeremannya. Tromolnya juga masih sangat utuh sekali. Jadi ngeremnya nih ditarik belakang gini. Sistemnya torpedo. Nah, ini dia. Jadi sangat unik kalau ini. Berikutnya geser ke bagian knalpot. Ini juga knalpotnya kondisinya, nah ini original, cuman ada kropes sedikit di ujung, maklum udah umur. Nah, berikutnya geser ke bagian ini, cover untuk di armnya, jadi nyatu dengan bodi tengah seperti ini. Nah, berikutnya geser ke bagian mesin sebelah kanan. Ini dia mesin sebelah kanan, ada logonya DKW. Jadi kondisinya semuanya masih sangat bagus. Terus untuk baut-bautnya ini juga masih sangat utuh. Nah, di sini juga ada penengnya. Di sini juga ada penengnya di bodinya. Jadi semuanya sangat utuh kalau di motor ini. Jadi motor ini tinggal pakai aja. Nah, baik, langsung saya cek soundkan untuk suaranya. Nah, ini cara menghidupkannya. Nah, sekali setelah langsung nyala. Jadi motor ini sangat normal sekali. Sekali setelah tadi langsung nyala. Ini suara mesinnya. Lampu nyala, klakson nyala. Baik, kalau gitu yang minat nanti langsung komen-komen di bagian deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.